Burawa, dan Assalamualaikum, Bu, permisi Bu. Ya, di rumahnya Bapak Santri. Menizin Bu, Bu mencari Pak Burawa, mau bawa ketemu Bu, ke acara ini. Permisi Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa, Pak Herman. Ya, Pak Herman. Ya, saya beneran. Bias kan tak lupa nak. Mau mengadu waktu pas alhamdulillah, Ariko mau membawa pintar tamu. Jadi kebetulan kan gue dipercaya pemuda Bramele di Ketua Panitia Cerabut Ketua Panitia RI. Jadi alhamdulillah kita juga berkenan untuk memberikan waktunya untuk menyampaikan isi acara. Ember sedong apa Pak Durah? Oh, ember sedong. Senang edang. Barang apa? Ember dua. Masih mudo, Pak. Kalau dua nak mudo pun dia masuk dua. Ah. Dan alhamdulillah Radita pun yo tamat SMKI, Pak. Enggak dibuat dong. Buat doang tamat SMKI, kuliah di SIP Permendag jurusan Kelautan. Alhamdulillah kita lah banyak sesi hidup lomba saling apa? Kita lain BUMN itu juara apa lagi kita? Juara satu. Oh, satu. Satu-satunya rendang di bahasa Inggris kan ya? Iya. Terus buah bahasa Sido gitu. Rendang bahasa Inggris? Iya, rendang. Itu rencana Pak yang kau tampilkan di malam puncak itu? Iya, malam puncak itu. Tanggal apa boleh? Tampilkan rendang bahasa Inggris itu. Ah, sebentar lagi. Ada segitiga saja. Iya, mantap. Mungkin kita bisa menulis di program buat kita, si kita. Jadi kalau menurut kita itu tuh acara yang sangat positif banget, apalagi itu acara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Sekalian untuk menumbuhkan rasa kepedulian lain tuh kemudian pemuda awak tuh cinta dengan kesenian tradisi gitu pak. Kemudian yang awak sejak ini kan lah banyak yang suku DJ gitu, kuliah juga apresiasi ke musik lain, tapi nanti awak benar aja sampai di tinggal. Nah, sio-sio pemuda-pemudi orang lain sama-sama gak sepakat menuju komitmen Kementerian RI siap yang kesenian Minangkabau itu ditampilkan dari Pak Pendamudan dengan ditampilkan itu kesenian orang di Minangkabau khususnya mungkin ya Saluang saya yang dicintai deh generasi muda lah sampai lah nanti ada cucu lah mana tukang Saluangnya kete lu Pak Lung Gaik lah iya kete lu punya Pak Mudo saya nunggu SD Mas Mara SD SD oh enggak adit semester 3 oh enggak pilihan kalau kalau laku dia tu, lapan balik plus. Lapan balik plus. Lapan balik plus. Tidak dewasa. Cuman masih muda. Semangat muda. Tergolong muda kalau untuk orang yang main. Sesuai dengan tema hub dari waktu itu kan, yang dari pusat SDM maju Indonesia unggul. Alhamdulillah. Mungkin apa lah yang bisa dibantu kalau Pak Gun Panda bisa nanti difasilitasi dari Panda dan kebetulan langsung saja kita publikasikan kan biar ya, tahu warga iya Pak ya, bagi tahu ya bagi tahu bahwasanya kan ada datang seorang youtuber muda ya, langsung saya terima kasih Pak ya, langsung nanti dampingi Panda si Panda ya itu Pak Erla, dekat saya Pak Erla awalnya sih oke, untuk dunsana Nita Sadonya di Monopoli Barado, jangan lupa untuk datang dan saksikan Nita pada malam puncak ya Bang ya. Malam puncak tanggal 18 Agustus di ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di mana Pak? Simpang Abemat. Simpang Abemat, Simpang 3 Balai-balai ya Bang? Ya, Simpang 3 Balai-balai. Jadi jangan sampai ketinggalan sana, mari berapresiasi. Ya. Terima kasih. Salam budaya.